Assalamualaikum, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau bikin vlog tentang keseharian aku. Jadi kalau kalian penasaran apa aja sih vlog aku harap kalian jangan lupa dulu subscribe dan jangan lupa juga aktifin gambar yang ada pada loncengnya. Sekarang itu udah jam 8.52. Aku mau makeup dikit dulu supaya cantik dikit. Jadi makeup aku hari ini biasa aja. Aku cuma pakai pelembab dan pakai lip tint, terus pakai maskara dikit dan pakai eyebrow dari Makeover supaya alis aku terisi aja sedikit. Jadi makeupnya simple-simple aja. Yang penting segar aja dilihat menurut aku. Jadi sekarang ini tuh aku mau pergi, tapi aku ada ini di belakang. Ini tuh cucian. Aku mau melipat dulu supaya cucian aku nggak numpuk, karena aku tuh cepat banget capek kalau melipat karena malas banget melipat gitu. Jadi aku mau keluar pergi ke toko mama aku. Jadi aku barengan mama. Jadi tadi aku habis makeup-makeupan dan tadi itu adalah customer yang pengen di makeupin aku. Dia mintanya makeup simple aja. Jadi aku tuh terima jasa makeup, makeup kondangan, makeup graduation, dan makeup pengantin juga bisa. Kalau kalian minat sama aku, kalian boleh chat aku di IG atau WhatsApp aku di daerah Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Bau-Bau. Jadi hasil makeupnya nanti aku kasih habis video ini, nanti aku tunjukin hasil makeupnya. Thank you.
Jadi sekarang ini tanggal 7 bulan November 2020 aku dapat undangan, aku mau ke kondangan. Jadi aku biasanya kalau ke kondangan itu makeup sendiri. Nggak tahu ini makeup aku minor atau alay banget. Jadi aku tuh pengen makeup yang kayak gini. Temanya tuh Tosca-Tosca. Dan looknya tuh kayak gini. Tuh. Dan aku mau ke kondangan dulu karena ini udah malam banget. Udah jam 7 lewatan gitu. Aku takut telat. Jadi aku lanjut aja jalan. Oke. Okay. Untuk membuat jilbab aku agak manis sedikit, aku pakai brush, jadinya aku pasang brush di sini. Tuh, hijabnya agak manisan dikit. Jadi sekarang itu udah jam 20.51. Tadi aku pergi ke kondangannya itu jam 7 lewatan, hampir jam 8. Sekarang udah lagi 10 menit, udah jam 9. Dan sekarang aku mau hapus makeup. Sebelum aku mau hapus makeup ini, aku mau nunjukin ke kalian hasil makeup aku yang 1 jam lebih yang lalu itu masih biasa-biasa aja gitu. Aku suka makeup aku malam ini karena sesuai dengan tema baju aku. Dan mataku tuh menurut aku cantik banget. Ini masih menurut aku ya, gak tahu menurut kalian. Jadi aku tuh punya kebiasaan buruk kalau habis make up gitu, aku punya perlengkapan make up itu pasti terhambur banget. Dan kali ini aku mau rapiin bareng kalian. Jadi aku mau nunjukin isi make up pribadi aku yang sering aku pakai kalau mau make up sendiri, mau ke kondangan gitu. Itu semua adalah make up pribadi aku yang sering banget aku pakai untuk make up kondangan gitu. Dan ini bakal aku rapiin sebentar. Sebelum aku rapiin ini, aku mau hapus makeup dulu. Aku mau hapus makeup ini bareng kalian. Jadi pertama-tama aku tuh buka dulu bulu mataku ini. Sebenarnya ini bulu mata nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan. Ini tuh bulu mata yang aku beli di Lazada. Kalau kalian belum nonton video haul bulu mata murah yang aku beli di Lazada, aku harap kalian nonton. Aku bakal tulis link videonya di atas atau di deskripsi di bawah. Dan sekarang kita hapus makeupnya. Aku mau buka soft lens aku dulu. Ini aku pakai soft lens ya. Aku buka soft lens pakai penjepit soft lens yang kayak gini ya. Sekarang aku mau pakai micellar water. Untuk pembersih mukanya biasanya tuh aku pakai ini dari Garnier yang kayak gini. Terus dipakai kapas. Jadi aku habis cuci muka pakai sabun dan ini tuh udah bersih dari makeup. Dan sekarang aku mau bersihin ini isi beauty case aku. Dan sekarang kita bersihin dulu beauty case. Video ini aku nggak bakal nunjukin apa aja isi beauty case aku. Sekian dulu dari vlog aku. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton.